Ini sebenarnya berawal dari keprihatinan. Sekarang tuh anak SD ada sekitar 23 juta, 26 juta. Anak perguruan tinggi yang masuk perguruan tinggi berapa? 400 ribu. Jual. Iya, 400 ribu, 500 ribu. Okay. Ada yang putus di tengah. Mm-hmm. Kita melihat masalahnya ada dua. Satu, masalah demografi, mm-hmm. yaitu luasnya wilayah penduduk Indonesia. Sementara kampus-kampus yang ideal itu terletak mayoritas di Pulau Jawa dan di Sumatera. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi. Nah, muncullah ide waktu itu kita bahas, kita berikan beasiswa tapi bentuknya online. Oh. Jadi mereka bisa melakukan tes dimanapun mereka berada. Selama internet masih ada, mm-hmm. mereka bisa ikut tes. Alhamdulillah sudah tahun ke-6, okay. mau tahun ke-7. Dan kita sudah membagikan hampir 2.200 beasiswa S1 untuk seluruh anak pelosok. Wah, keren, kita berikan tepuk tangan dong untuk program yang keren banget ini, teman-teman V-Lovers juga. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.